Oke, okay, prosedur prosedur nya gimana? Prosedurnya sangat mudah ya. Dia seolahnya macam kita melakukan CT scan. Jadi pasien baring di sini, ya biasanya kepala lah di sini. Kadang-kadang ada alatan tambahan. Lepas itu di scan ke dalam, ya, di scan ke dalam. Kemudian pasien biasanya kita akan buat sedikit penandaan di badannya dan boleh pulang. Ya, tapi kalau yang gambar tu tadi akan digunakan untuk perancangan rawatan nya jadi bila sudah siap kita akan panggil pasien, pasien akan dirawat menggunakan mesin Linac ataupun Tomo, ya. Jadi kalau kita mulai rawatan hari ini, makanya dia akan terus, ya. Kecuali hari Minggu, ya dan bergantung jenis kanker, stadiumnya berapa. Kalau yang radikal itu biasanya sekitar 20 kali hingga 33 kali. Tetapi kalau yang paliatif stadium 4 itu sekitar satu kali ataupun mungkin maksimum sampai 10 kali ya. Jadi begitulah prosedurnya. Untuk video kesehatan lainnya dapat dilihat di kanal YouTube kami atau video di layar ini.